Pemirsa, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Bintang Puspayoga mengapresiasi penanganan kasus pelecehan seksual terhadap 13 orang santriwati oleh Heri Wirawan. Pemerintah juga akan membentuk satgas untuk melakukan monitoring para korban pelecehan seksual. Kami menunggu daripada mendapatkan izin keluarga. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Bintang Puspayoga mengapresiasi penanganan kasus pelecehan seksual terhadap 13 santriwati oleh Heri Wirawan. Apresiasi tersebut disampaikan secara langsung oleh Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam rapat koordinasi lintas sektoral yang digelar di kantor Kejaksaan Tinggi Jawa Barat Senin 9 Januari. Menurutnya, penanganan kasus yang dilakukan oleh Kejaksaan Tinggi Jawa Barat, Dinas Sosial dan Dinas Pendidikan telah berjalan baik, terutama dalam hal perlindungan hingga pemenuhan hak-hak korban maupun hak anak dari korban. Menteri Bintang Puspayoga berharap koordinasi lintas institusi tersebut bisa menjadi percontohan dan dilakukan saat penanganan kasus lainnya. Atas nama Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menyampaikan terima kasih yang setulus-tulusnya khususnya kepada semua pihak yang sudah mengawal kasus HW ini. Tentunya hari ini dilaksanakan rapat koordinasi terkait dengan putusan yang difasilitasi oleh Pak Kajati Jawa Barat. Terima kasih. Di samping itu, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan instansi terkait juga akan membentuk satuan tugas untuk melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap anak korban pelecehan seksual. Hal itu guna mencegah terjadinya kembali kasus pelecehan seksual terhadap anak di masa yang akan datang.